Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengimbau agar para prajurit dalam melaksanakan tugas tidak melibatkan ego sektoral antar matra. Ia berpesan agar tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dapat saling bekerja sama. Hal ini disampaikan Yudo Margono saat menghadiri Rapim TNI di Museum Satria Mandala Jakarta pada Kamis 9 Februari 2023. Yudo berharap tiga matra dapat solid menjaga kedaulatan Indonesia lewat operasi militer perang atau operasi militer selain perang. Yudo memberikan instruksi kepada pimpinan komandan utama atau kotama agar dapat saling berkoordinasi. Rapim TNI Polri 2023 ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan arahan terkait peran TNI Polri jelang tahun politik 2024. Saya kira TNI Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Yang paling penting, menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis. Itu aja.